Rasa sayang pada saudara kandung sejak masih kecil selalu dipupuk oleh orang tua. Alhasil ketika anak sudah mengerti, maka mereka antar saudara kandung akan saling menyayangi dan menunjukkannya. Bicara soal saudara kandung yang saling menyayangi, baru-baru ini ramai video momen mengharukan antara kakak dan adiknya. Video mengharukan tersebut diunggah oleh akun Instagram @sdn4 Metro Selatan, tempat kakak beradik itu sekolah. Saking senangnya, adiknya juara satu, tulisan dalam video tersebut. Rekaman video memperlihatkan peserta lomba hula hoop sedang beraksi di lapangan sekolah SDN 4 Metro Selatan, Lampung. Semua siswa tampak menyaksikan perlombaan hula hoop ini. Juara satu lomba hula hoop dimenangkan oleh siswa bernama Anissa Mudia Rahma kelas 2. Semua siswa bersorak gembira atas kemenangan dari Anissa. Kakak Anissa, yakni Fadil Mudia Nugraha kelas 5 yang menyaksikan adiknya lomba hula hoop juga ikut merasakan kegembiraan. Dia langsung berlari menghampiri sang adik yang masih ada di lapangan. Fadil memeluk erat Anissa penuh kasih sayang dan rasa bangga karena sang adik berhasil jadi juara satu lomba hula hoop. Saking senang dan bangganya, Fadil sampai menangis haru saat memeluk sang adik tersayang. Fadil pun mencium kening sang adik sebagai ungkapan rasa bangganya. Anissa yang berhasil juara satu lomba hula hoop membanggakan sang kakak juga dibikin terenyuh. Masih dalam pelukan sang kakak, Anissa meneteskan air mata. Teman dan guru Anissa datang menghampirinya untuk memberikan selamat. Momen mengharukan ini menarik perhatian warganet yang merasa dibikin mewek setelah menonton videonya hingga selesai.